warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan tentunya partner saya. Halo, 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 selamat pagi. Saya Indra Bekti dan kali ini di studio ini, aduh enak banget wanginya, enak banget wangi-wangi kopi-kopi gimana gitu. Pak Bekti sukanya kopi apa nih biasanya? Aku sukanya kopi susu gula aren. Wah emang enak banget ya Kak Bekti ya, enak banget. Nah itu untuk kesehatan kita tuh sebenarnya kopi bagus gak sih dok? Nah itu dia, kalau misalnya kopinya aja sih bagus, tapi ketika udah dicampur sama gula, creamer, apalagi tuh sirup banyak kan ya? Iya betul. Nah itu gimana, hari ini kita akan membahasnya nih di tengah-tengah kita bersama Dr. Christopher Adrian, spesialis gizi klinik Masultan. Pagi dokter. Halo, selamat pagi. Nah ini juga ada barista kita nih yang jago banget bikin kopi, sampai kopi dangdut juga dia bikin. Aduh. Mas Alvin apa kabar? Baik, kabar baik. Kita sebelumnya nih, sebelum kita cobain racikannya, kita ada fakta mitos nih Kak Bekti. Betul sekali. Yang pertama apa itu fakta mitosnya? Nah, manfaat kopi bagi kesehatan itu antara lain bisa mengurangi gangguan fungsi otak. Itu fakta atau mitos dok? Mengurangi gangguan fungsi otak. Ya, fakta. 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 Kok bisa? Berarti kalau yang sering-sering lupa kayak gitu bisa, Dok? Nah, ada penelitiannya kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein atau kopi dalam jumlah yang moderate, itu 2 sampai 3 portion sehari, itu pada orang yang usia lanjut justru malah mengurangi resiko untuk terjadi demensia. Gitu. Malah lebih banget dong ya. Iya, efek positifnya seperti itu. Nah. Cuman ya harus hati-hati, jangan terlalu over. Jadi konsumsi kafein itu dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi sama sekali. Ternyata ketika dia usia lanjut, itu kemampuan degeneratifnya itu lebih baik dibandingkan yang tidak mengkonsumsi kopi sama sekali. Tapi dengan catatan jumlah porsi yang moderate. 2 sampai 3 porsi sehari maksimal. Wah, ini bagus ya dok ya. Bagus kalau gitu. Mas Alvin, cepetan aku bikinin dong. Okay, apa, yes. Aduh, nih. Sambil ngobrol nih ya, sambil nunggu nih ya, aku mau tanya dokter, pemirsa juga pasti penasaran ya, ini apa banyaknya kopi yang harusnya dikonsumsi yang tadi bisa memperbaiki fungsi otak di masa lanjut tuh berapa banyak? Oke, sebenarnya kan yang kita takutkan untuk konsumsi kopi itu kan karena jumlah kafein yang berlebih. Iya. Kafein yang kita konsumsi berlebihan itu justru malah nggak bagus untuk kesehatan jantung. Oh jadi kalau berlebihan pun juga nggak boleh? Nggak boleh. Benar ya. Jadi kalau harus... dari penelitiannya tuh grafiknya seperti parabola, dia nggak konsumsi sama sekali. Kali efeknya itu ya sama seperti orang yang mengkonsumsinya berlebihan gitu. Tapi kalau yang over berlebihan lagi, resikonya malah lebih jelek lagi. Jadi disarankan konsumsi kafeinnya itu moderate. Moderate jadi, ya? Dibatasin kurang dari 200 mg per hari. Itu untuk kafein. Kafeinnya ya? Ya, 200 mg per hari. 200 mg per hari. Jumlah gitu ya. Kafein itu kan setiap kopi berbeda-beda ya? Ya, betul. Kopi Robusta, kopi Arabica gitu. Itu kan memiliki kadar kafein yang berbeda-beda. Oh, baik. Rata-rata untuk mendapatkan 200 mg kafein per hari itu kurang lebih sekitar 2 gelas lah. 2 gelas, oh, 2 gelas ya, per hari. Aman ya. Jadi pagi sama sore itu gitu kopinya ya. Kopi hitam atau kopi campuran atau gimana dok? Nah kalau misalnya kita bikin kopi kayak gini atau bikin kopi di rumah kan tergantung berapa centong yang diambil kan. Kalau misalnya saya bilang, wah 2 gelas oke, tapi dia ngambil pakai centong nasi gitu. Beda lagi. Beda banget kan. Iya. Dalam satu kali bikin itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan lah. 1 sendok makan ya kopinya ya. Sekitar 15-an gram sampai 20 gram gitu, itu udah paling aman. Okay. Terus dok, kalau misalkan kopi yang dicampur sama creamer nih, kesukaan saya nih ya. Nah itu katanya tuh, itu masih bermanfaat atau enggak? Kalau dicampur dengan creamer? Iya. Okay. Sebenarnya gini, ketika kita mencampurkan creamer, itu kan ingin meningkatkan rasa gurih atau kandungan lemaknya yang ada di dalam minuman kita. Ya, creamer atau susu full cream gitu ya. Dia enak karena kandungan fatnya, lemaknya itu. Oh, kandungan fatnya tuh jadi enak ya. Justru kandungan creamer itu biasanya kan ada dairy product sama yang non-dairy. Kalau dairy itu mirip seperti kandungan seperti di susu sebenarnya. Kalau non-dairy, dia dari minyak kelapa gitu ya, dibikin jadi creamer gitu ya. Kandungan lemak jenuhnya pasti kita akan meningkat. Kayak jadi lebih tinggi ya. Ya, misalnya kita setiap kali minum kopi, tadi 2-3 gelas, kita bikin nih creamernya, pakai creamer juga lebih banyak gitu. Pasti dalam satu hari, intake lemak kita jadi over kan? Oh gitu. Kalau kelebihan pun bisa meningkatkan resiko obesitas. Kolesterol juga dan obesitas. Betul, apalagi ditambah gula nih. Wah benar. Oke dok, ini fakta mitos selanjutnya dok. Oke. Minum kopi itu katanya jadi sulit tidur. Itu fakta atau mitos, tapi sebelumnya jangan dijawab dulu. Kita mau lihat dulu ini cara sehat untuk mengatasi sulit tidur. Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia.
Sulit tidur umumnya dialami orang dewasa hingga tua. Sulit tidur dapat menyebabkan seseorang sulit mengendalikan emosinya hingga mudah lelah. Hidup Sehat akan memberikan cara bagaimana mengatasi sulit tidur atau yang biasa dikenal dengan insomnia. Jangan mudah stres dan menganggap semua hal adalah masalah. Bangun pikiran positif, jalani semua hal dengan baik dan bahagia. Lakukan banyak aktivitas di pagi hingga sore hari, sehingga di malam hari tubuh terasa lelah. Ini akan membuat kita lebih mudah untuk tidur. Hindari minuman atau makanan yang mengandung kafein. Makanan dan minuman mengandung kafein tinggi akan membuat sulit tidur. Mandi air hangat sebelum tidur dapat membantu Anda untuk mudah istirahat. Minum segelas susu hangat dapat membantu Anda terlelap di malam hari. Tentukan waktu tidur secara teratur. Jauhkan gawai dari tempat tidur Anda. Sibuk berselancar di media sosial akan membuat Anda alami sulit tidur. Semoga cara sehat ini membantu mengatasi Anda yang alami sulit tidur. Selamat mencoba! Nah, itu dia tadi cara sehat yang untuk Anda yang sulit tidur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi, apakah minum kopi itu membuat jadi susah tidur? Karena banyak yang bilang, mitosnya itu kan pokoknya supaya nggak ngantuk, ya kan? Benar. Supaya melek, kita melek semalaman, nonton bola gitu, misalnya minum kopi, ah gitu. Betul. Itu fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta? Betul. Jadi malah sulit tidur. Apa kan, dok yang membuat itu, dok? Karena emang kandungan kafeinnya. Itu kafein itu kan bersifat seperti stimulan ya. Bikin kita tuh lebih awake, lebih melek, lebih konsentrasi meningkat, jantung lebih berdebar-debar gitu kan. Jadi pokoknya lebih siaga gitu kan. Kalau misalnya kita minum kopi tersebut sebelum tidur coba. Pasti akan melek gitu. Makanya disarankan kalau kopi itu dikonsumsinya pada pagi hari. Idealnya tuh sekitar jam 9 pagi itu. Itu paling aman di situ. Jadi malah jadi segar. Kalau malam-malam nanti pagi-paginya fungsi tubuh kita jangan-jangan menurun. Jadi capek, ngantuk kan. Nah, berarti Mas Alvin ini jarang tidur ya karena minum kopi terus gitu. Semua orang kadar kafeinnya punya beda-beda sih kan. Gitu per hari 2 cangkir sudah mulai melek. Kalau ada yang kurang 4 cangkir. Gitu. Kalau Mas sendiri sehari minum kopi juga nggak? Minum kopi pastinya setiap kerja ini kan udah pasti selalu nyobain kopi, bisa sehari bisa 5 cangkir sih saya. Enak dong, kalau Mas ini gimana sampai 5 cangkir? Kan tadi 2 cangkir harusnya Mas. Dok, gimana tuh dok? Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin konsumsi kafein gitu ya, setiap orang itu punya toleransi yang akan semakin meningkat. Kalau kita konsumsi setiap hari misalnya, biasanya kita nggak pernah minum kafein sama sekali, kita minum sedikit aja, wah jantung debar-debar, gelisah gitu. Tapi misalnya dia minum terus nih, lama-lama efek satu cangkir kafein itu di dia kok nggak berasa apa-apa ya. Dia tambahin jadi 2 cangkir. Dia akan seperti itu terus, karena toleransi tubuhnya akan nambah tuh. Nah, kalau semakin nambah, berarti kan intake kafein kita juga pasti akan naik kan setiap hari. Dan itu yang nggak bagus untuk kesehatan kita. Mas, nggak bagus. Aduh, hati-hati. 2 aja, Mas Alvin. Nah, selanjutnya fakta mitos berikutnya, dokter. Kopi juga biasanya juga dicampur yang manis-manis ya. Salah satunya aroma juga nih, kayak dari aroma kayu manis, dok. Katanya campuran kopi dengan kayu manis, ini mampu menangkal radikal bebas. Nah, ini fakta atau mitos. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali sesaat lagi, bisa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Aku mau seruput dulu nih, nih udah dibikin sama Mas Alvin. Aduh, enak gak kan? Aduh ya Allah, enak banget. Kan maksudnya emang ini yang lagi apa di mana-mana ada kan ya. Ada ntar kopi itulah, kopi inilah, kopi anu lah. Oh semuanya ada kopi-kopian lucu-lucu semua dan rasanya juga beda-beda, masing-masing punya cita rasa tersendiri gitu ya. Nah kalau ini ada rasa karamel-karamelnya. Yes, tadi aku pakai sirup karamel satu cup. Aduh enak banget. Ini pakai sirup karamel nih dok. Gimana dok? Ini gimana dok? Gulanya nambah lagi dong. Kesehatan. Gimana tuh dok? Coba kasih tahu dok. Selama nggak ada penyakit diabetes gitu, kita harus sebenarnya ngebatasin intake sugar kita, intake gula. Intake gula itu rekomendasinya kurang dari 50 gram per harinya sebenarnya. Coba bayangin kalau misalnya kita ngasih kopi gula banyak gitu ya, supaya menutup rasa pahitnya kopi, pakai gula banyak nih. Sehari minum kopinya 5 kali. Nah, intake karbohidratnya kan pasti akan berlebih tuh satu hari itu gitu. Jadi harus hati-hati sebenarnya.
kita sih sebenarnya mau menambahin kandungan gula pun juga sebenarnya oke-oke aja. Cuman kalau misalnya bicara tentang perasa atau sintetik gitu ya, kandungan karbohidrat yang di dalam sirup itu macam-macam. Ada yang glukosa, ya? Ada yang fruktosa, yang tadi saya bilang. Bagus yang mana tuh? Kedua-duanya ini memiliki efek yang beda-beda nih. Kalau gula, ningkatin gula darah. Ningkat. Kalau fruktosa, hati-hati. Intake-nya berlebih bisa ningkatin resiko asam urat yang naik. Gitu. Oh, gitu. Jadi, nah, dokter-dokter sebentar ngomong-ngomong intake nih, saya juga butuh intake kopi nih. Mas Martin boleh dibikinin? Boleh. Nah, enggak, aku pengen ini nih. Tadi pengen pakai yang hazelnut nih. Okay, boleh siap, ya. Siap. Tapi tadi kabarnya ada fakta mitos yang belum dijawab ya. Iya. Yaitu campuran kopi dengan kayu manis nih, dokter. Okay. Katanya mampu menangkal radikal bebas. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Wow. Okay, jadi gini. Kita ngomongin kandungan kopinya aja, itu sudah memiliki kandungan antioksidan yang besar, yang tinggi. Kopinya ya kan? Aja. Kopinya aja, iya. Gitu. Ditambah dengan kayu manis. Kayu manis kan memang memiliki kandungan antioksidan yang juga besar. Ini kayu manis yang benar-benar kayu manis ya, bukan perasa kayu manis doang, karena kan banyak juga yang kayu manis yang asli ya. Iya, kayu manis asli, bukan cuma perasa doang sintetik. Jadi kalau misalnya dua itu kita combine, gabungkan, berarti kan kandungan antioksidannya juga pasti akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Untuk menangkal radikal bebas, memang diperlukan antioksidan yang baik. Gitu. Jadi kalau ditanya kopi plus cinnamon itu tadi, antioksidannya bagus apa enggak? Ya bagus, dan dia bisa menangkal radikal bebas juga. Dan bubuk kayu manis ini kan kita bisa dapat di mana aja kan ya? Kan bukti di supermarket juga bisa yang bubuk-bubuk itu kan, dok. Betul. Ya. Nah, Mas Alvin tambahin ya bubuk cinnamon, aku jadi mau. Cinnamon sih. Wah, luar biasa. Dok. Ini selanjutnya fakta mitos selanjutnya nih, konsumsi kopi terus-menerus itu dapat menyebabkan pengeroposan tulang. Fakta atau mitos, dok? Itu sebenarnya ada faktanya. Oh, ada faktanya? Fakta. Iya. Wow, gimana tuh, dok? Jadi, ketika kita mengkonsumsi kopi, gitu ya, itu ada penelitiannya bahwa ternyata dia membuat ekskresi kalsium kita lebih banyak dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi kopi. Gitu. Jadi kalsium di badan seseorang yang coffee drinker gitu ya, itu kalsiumnya lebih banyak yang keluar ekspresinya. Gitu. Jadi ya kalau jangka panjang hati-hati. Cadangan kalsium di badan kita itu ya pasti akan menurun. Kita bisa menanggulangi itu ya, pertama kita harus intake kalsium juga. Kedua, vitamin D kita harus tingkatkan juga dong, supaya penyerapan kalsium di badan kita juga baik. Jadi kalau misalnya mau minum kopi, gitu ya, kita harus imbangi juga dengan paparan sinar matahari supaya vitamin D-nya baik dan intake kalsium. Kalsium berarti kopi susu dong kalau gitu. Kopi gimana susu tuh, betul. Oh, kopi susu ya bisa ya. Dok? Karena kalsiumnya di susu. Oh, jadi ya lebih baik daripada creamer, mendingan pakai susu. Susu. Oh gitu. Kalau misalnya takut gemuk, pilihlah susunya yang low fat. Oh, oke. Okay. Tapi dok, nih kopi itu kan enak banget ya. Terus tadi bagi aku juga bikin kayak pengen mau lagi. Aku nih penikmat kopi nih. Iya. Nah, ini tuh fakta atau mitos nih, kalau konsumsi kopi ini dapat membuat tubuh jadi kecanduan nih. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Oh, wah. Fakta, tapi tadi yang dibilang jadi makin lebih gitu, dok. Iya, jadi ada yang kita bilang dengan caffeine addict ya. Iya. Jadi adiksi terhadap kopi itu. Ketika dia minum kopi rutin, setiap hari minum gitu ya. Pas satu hari dia gak minum sama sekali, dia mulai ada gelisah gejala tuh. Pusing, benar. Sakit kepala. Gelisah, sulit berpikir, gitu, kurang konsentrasi, gitu. Oh. Ketika dia minum kopi lagi, melek lagi. Nah itu, toleransi setiap orang itu kan beda-beda. Gitu, ketika dia stop, totally gak minum sama sekali, muncul keluhan. Seperti orang ini ya, withdrawal, kita bilangnya withdrawal effect. Dokter, itu walaupun anjuran minum kopinya udah sesuai dengan anjuran, dua gelas hari, walaupun udah sesuai anjuran juga itu tetap bisa terjadi. Kalau makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein atau kopi dalam jumlah low atau moderate, keluhan seperti itu biasanya nggak muncul. Nggak terlalu. Gitu. Kalau ada yang kayak, Mas ini termasuk apa namanya? Addiction juga ya? Yes, 15 betul. Sehari loh. Soalnya ada tuntutan dari kerjaan saya. Oh, tuntutan kerjaan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kopi sama es, itu es kopi gitu, itu gimana tuh? Untuk dapat kesehatannya seperti apa, dok? Es kopi, saya mau pesan nih. Iya. Es kopi, kalau kita cuma kopi menambahkan es doang, sebenarnya nggak ada masalah. Bedanya nggak ada bedanya gitu ya, dengan kandungan manfaat kopi. Tapi yang harus hati-hati adalah penggunaan tadi, creamer atau susu full creamnya tadi, dan pemanisnya.
Oh, itu aja sebenarnya. Jatuhnya itu sih. Ya. Makanya kan ada pilihan-pilihan kalau kita pesen itu ya. Ya, ada less sugar atau less milk-nya atau enggak ya kopi doang gitu. Kalau gitu bikin aku es kopinya deh ya. Oke, sebentar. Mas Alvin tolongin ya, Mas. Baik, Dok. Kalau gitu minta tipsnya juga, Dok. Ini kita sebagai penikmat kopi yang sekarang ini juga lagi viral di mana-mana ya kan. Kalau minum kopi itu kayaknya tinggal pesen, nongkrong aja, kita kopi-kopi dulu yuk, gitu. Kopi-kopi cantik gitu kan ya. Kok gak ada sih kopi-kopi ganteng gitu ya? Iya, kenapa cantik semua ya? Iya ya. Kopi cantik. Gitu, untuk bisa mendapatkan manfaatnya, Dok. Dan kita harus seperti apa, supaya tidak obesitas, supaya tidak apa jadi addiction. Supaya gula gak naik juga gitu ya. Betul, Dok. Oke, jadi yang pertama, kita harus batasin jumlah intake dari si kafein itu sendiri. Jadi kita harus batasin 2 sampai maksimal 3 gelas per harinya. Kalau misalnya udah 2 udah cukup ya. Karena kenapa? Karena kafein itu nggak cuma ada di kopi, ya. Ada di coklat, ada di teh juga gitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, ada baiknya kita minta kalau misalnya yang udah gemuk nih, takut tambah gemuk, ya. Kita ganti dengan susu yang rendah lemak, atau cari susu yang skim misalnya skim yang tanpa ya, lemak sama sekali gitu. Tapi pasti akan mengurangi kita rasa si kopinya itu, gak gitu, jadi nggak enak. Demi ya, sehat dong, iya. Terus yang ketiga, untuk penggunaan pemanisnya lebih baik kita cari yang less sugar, atau kita bisa gunakan pemanis pengganti dari misalnya pakai yang ada stevia atau sukralosa gitu untuk mengurangi intake kalori dari karbohidrat itu. Oh, kurang lebih gitu. Jadinya supaya mendapatkan kesehatan bisa diatasi. Dokter Chris, terima kasih banyak ya, Dokter. Sama-sama. Saya kata informasinya mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat memaksimalkan manfaat kopi bagi tubuh kita. Betul. Dan kita juga masih banyak informasi kesehatan lainnya, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat. Enak banget loh nih.